Tapi lihat makam di mana? Di mana makamnya? Masih daerah sini. Ikut boleh diunjuk ya? Eh sambil jalan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pemirsa pecinta horor Indonesia, bersama saya Gifari Mawardi dan tim Jejak Mata Hati, kita sekarang berada di Hotel Genggong Cimanggis Depok. Oke, untuk kalian pada saat ini kita akan punya 3 season. Pertama kita akan mengeksplore, kedua kita ada season interaksi dengan makhluk goib di sekitar sini, ketiga adalah uji nyali. Oke, konon katanya hotel ini hampir bertahun-tahun kosong, tak berpenghuni, begitu saja ditinggal oleh yang punya hotel. Makanya oleh karena itu, misteri apa? Ya, Kang. Yang lewat, misteri apa yang ada di hotel ini? Kenapa sampai hotel ini bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun lebih kosong? Makanya kita Jejak Mata Hati akan menguak misteri di hotel konon kabarnya yang dulu pernah ada tragedi pembunuhan tragis oleh salah satu pengunjung hotel. Taruh white. Oke, kita bersama tim dan ini kita ditemani oleh partisipan kita dari mana? Mangga Besar. Mangga Besar dari Jakarta. Partisipan kita luar biasa, alhamdulillah. Bersama kita ingin menguak misteri dan saya akan ditemani oleh Kang Ipan, soib saya, jadi insya Allah kita akan menguak apa misteri sini. Oke, okay? Ikuti terus Jejak Misteri kita di Jejak Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kawan-kawan, kita ditemui bersama abang siapa, Bang? Bang Arif. Bang Arif, terima kasih ya Bang Arif, udah bersedia nih waktunya. Jadi kita pengen tahu sejarah apa hotel ini sampai bertahun-tahun kosong. Bagaimana menurut Bang Arif? Kalau yang kita tahu sih ada mitosnya juga ya, di kamar nomor 2 itu tentang pembunuhan. Ya, terus mayatnya gimana? Kalau nggak salah sih mayatnya ditutupi nih ya. Oh, ditutupi. Ini udah hampir berapa tahun? Tutup total sih bulan puasa kemarin tengahan. Cuman bangunan udah boris. Ini kalau bangunan kayak gini nampakin tuh dijarin orang bang. Oh. Iya, karena anjir ini. Jadi karena tapi kemarin masih banyak barang-barangnya ya seperti kasur. Oh, barang itu dibawain emang. Kemarin punya udah dibawain ya. Berarti ini berarti udah nggak dilanjutin lagi gimana gitu ya? Udah ada yang beli, udah ada yang beli ya betul. Jadi setahu abang bagaimana lagi misterinya, ada penampakan apa lagi? Banyak ya, kalau abang aja bilang kan barang apa ada pasang. Kalau boleh tahu ini kebanyakan hitam gede kayak berbentuk cewek gitu, rambut panjang yang sering nampakin sama itu anaknya kan. Nah iya, tadi saya nggak sengaja melihat di sebelah sana dia nampakin sama yang di danau juga ada gitu. Siluman ya, siluman buaya bukan kayak ikan nih. Iya, modelnya kita ikannya biasa di kaki kita, cuman pas sampai depan kita itu lebih. Nah itu tadi saya iya, udah lihat kita sering lihat, makanya saya kira itu buaya atau bukan. Kalau dibuat uji nyali sih apa pengamik ini ya kurang. Cuma kalau dibuat uji nyali ke sana nih, yang tempat yang enak itu nomor 2 itu. Yang di mana kamarnya? Iya. Oh, boleh dikasih dulu abang namanya. Eh? Oke guys, teman-teman, kita teman abang kita akan mencari tempat dulu konon kas pembunuhan bang ya. Ya kamera ikutin kita. Ikutin Jejak Mata Hati guys, dan lupa subscribe. Oke. Okay? Share and subscribe. Bang. Motor. Wih, kayak ada suara jalan.
siapa itu? Oke, kita melihat ada sosok wanita tadi di sini. Oh, bukan sih. Salah. Hadir. Nah, ini dia nih. Ada di sini. Ada apa? Musola. Oke, di sini bekas musola kawan-kawan, pemisah sekalian. Ini auranya luar biasa, sangat mistis sekali. Udah izin lo, udah izin lo. Hah? Udah izin. Udah. Bilang itu, jagain lo. Assalamualaikum. Ada kamera di sini musola dulu. Tempat musola. Assalamualaikum. Ini Cisaralia. Ini dulu tempat musola. Udah sangat terbengkalai, ikutin terus. Kita mengeksplor ini bangunan. Wih, ada batuk. Ada suara. Hati-hati. Ini di sini. Kameramen sini. Ada yang bisa melihat. Japan di sini. Yang punya mata batin indigo, ada sosok di sebelah sana. Itu sosoknya seram. Jadi yang punya mata batin atau indigo silakan bisa lihat. Kita lagi interaksi. Assalamualaikum. Hadir. Muncul. Jangan ngumpet. Kita pengen silaturahmi. Kenapa nih hotel terbengkalai? Hati-hati kameramen. Kayak ada yang jalan sini. Ini astagfirullahaladzim. Tadi kayak ada sosok di sini langsung terbang ke atas. Keluar mandi ya. Mandi. Wis, hati-hati kameramen. Anjay, kepleset aja. Ipan. Kita jejak-jejak mistis, mata batin, mata hati. Mana sih dia? Nggak pakai masuk. Assalamualaikum. Aduh, terlalu buat ini ada paku. Hati-hati. Ini kita lagi interaksi. Tadi teman-teman tadi banyak yang bertanya, katanya mau ngapain kesini dan ada perlu apa? Silaturahmi. Kita pengen silaturahmi, pengen menguak misteri kenapa ini hotel tidak terurus kembali, tidak terurus lagi. Konon ada yang terbunuh atau jadi pembunuhan. Cuy. Kamera pojok. Kamera pojok ada sesuatu di sini. Ini mana aja nih? Jangan main aja, Bang. Minta aja, Bang. Kata perlu nyambet. Assalamualaikum. Hadir. Pohon bambu. Tadi di sini ada yang lari. Lari ke sini nih. Pohon bambu. Tadi ada yang lari ke sini, teman-teman. Kayak ada sosok anak-anak kecil lari. Pohon bambu, Wak. Iya, kenceng. Cepat banget lari. Itu kali nih, ini kali. Ini tuh kali nih. Iya, itu kali kecil. Ini pohon bambu. Pohon bambu, kawan-kawan. Coba tadi ada yang lari cepet banget. Ikuti terus jejak mata hati kita. Kawan-kawan ini baik-baik. Laku ini baik. Kita kawan-kawan. Gue duluan mulu ini. Depan mana itu? Depan. Awas danau, diem-diem danau. Ini lihat sekeliling kita, luas sekali. Ini sekitar
kabarnya dari masyarakat sekitar. Wah, ini danau nih. Ya. Ini danau sekitar ada 4 hektar. Ini luasnya 4 hektar. Ini kamar nih, rumah nih. Ini rumah. Tadi ada yang hati-hati. Assalamualaikum. Dir. Kawan. Kita udah disambut. Udah disambut kameramen. Eh, muncul itu yang mau muncul. Jangan ngumpet aja kalau lu berani setan. Muncul. Yang pada ngintip aja. Perhatikan kamera, ada sesuatu goyang-goyang di sebelah sana tadi. Itu ada bekas pila juga itu di sana. Tadi ada gubuk, itu gubuk. Gubuk hancur. Gubuk hancur tuh udah terus. Lihat nih. Ini kemana ya? Gue ngeri nyasar doang keluarnya. Enggak. Ayo, partisipan boleh ikut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita pengen menguak pembunuhan. Konon katanya arwahnya penasaran, minta tolong. Arwahnya penasaran, minta tolong. Ini kamar nih, Oh, tembok. Enak. Oh, no ya? Iya. Oke. Okay. Ada yang ngintip tadi di sana. Tadi sana ada yang ngintip. Lo kan bekas kamar, Cuk. Bukan bambu nih. Air itu nggak bisa lewat. Nggak bisa. Tadi ada yang ngintip, takut ada yang muncul. Coba kita harus lihat. Assalamualaikum ya lil khadam ya lil royal jasad. Kafa ya insal hamim anqab. Ya kawan-kawan, ikutin terus jejak mata hati kita. Kita pengen mengeksplor kisah pertama kita. Kita masih di daerah. Bagaimana? Udah ada yang merasakan? Ini merasakan masih lapar, Pak. Ada mau lihat partisipan? Oh, ini. Teman-teman, rumah warga ini. Nih, udah jadi kan rumah warga. Udah tembus tapi. Muncul. Kameramen lihat, kita ada mediasi, dibuka mata batinnya ngelihat apa sesuatu. Matanya kuning, jadi macan. Remaja dulu, iya. Ntar kalau aneh suruh melek-melek. Iya. Kita, partisipan kita nih, tim kita. Benar-benar. Perhatikan. Lihat kata sih. Kalau buram masih sama. Belum lihat. Emang kalau pertama kali lihat itu buram. Mampus, penasaran, mampus. Tengok. Oh, masih panas. Tanya. Enggak masukin langsung. Ini gede. Kalau jalan ini kameramen depan. Sini aja bang, traksinya. Ya, ikutin terus kita. Tadi ada suara gebluk. Di danau ya. Gebluk. Oh. Nona. Jejak mata hati. Jangan lupa klik tombol merahnya. Klik tombol merahnya, bunyikan loncengnya, like, share, and subscribe. Okay. Ini wanita ayo. Mana itu? Nah, ini pegang dulu ya, gue pakai bentar dulu.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback lagi di channel kita Bijak Mata Hati. Eh, muncul. Muncul sih. Nih, di Bang. Di sini nih. Tadi gua kesini. Tadi ada sosok apa? Hah? Kang Halil. Ada sosok ini. Lihat di situ. Iya. Halil udah mulai kebuka. Halil udah mulai kebuka. Emang kami berasa tadi di sini. Oh, tadi gua kesini, dewe kan. Nih, di sini ada yang ngintip nih. Muncul lu. Muncul. Lu kalau berani jangan ngintip-ngintip aja. Lu nampakin sini sama gua. Ah, gitu. Tentu. Ada suara jejak sih. Di sana tadi. Jalan ke sana. Tadi gua kesini. Bagus lu enggak masuk. Lari-lari. Dia lari ke sana. Kok sini. Aja. Kita udah kita mau doang mau kenal. Bang jujur tadi gua ngeliat dia di situ mukanya serem banget. Itu kayak gimana ya? Bilang, ini bekas kamar ini ya, Bang, yang terbunuh juga ya? Banyak pe, Bang. Hampir semua kamar apa yang enggak semuanya, Bang? Tadi. Menurut saya sih cuma 4. Cuma 4. Heeh. Kamar 26 ya? 62 53 66. Ini semua ada berapa kamar, Bang, ini? Kurang lebih cepet. Cepet. Tadi lewat mana, Bang? Ini, kan. Mungkin Abang ini udah bikin. Ini kalau berenang nih. Itu anak kecil gue. Wah, astaga. Ada lagi ngobak, Bang, bener ya, bener. Saya senang. Saya jujur disapa. Suruh ke situ ikutan. Jangan. Ini apa nih, teman-teman nih? Usahain sih jangan. Iya, saya ngakutnya. Tadi saya disapa suruh ke sini. Pasti. Itu anak kecil itu siapa ya, Bang? Saya beritahu. Ada tuh muka itu kayak Belanda. Oh, dulu emang orang Belanda pernah tinggal di sini atau gimana, Bang? Gue 9 Presiden Sukarno. Iya, Cisalak ini, Bang, ya? Iya. Bang, di sini tempat pembantaian. Oh, begitu, Bang. Sampai di. Nih, dapur nih. Awalnya sobat nih, dapur ini. Assalamualaikum. Tempura. Ini ya, Bang, ya? Pop. Mana, Bang? Jawaban. Tempura mana tu, masalah? Ada yang ngintip, Pan? Gua akuin. Bener, Bang, ini gua akuin, Bang. Ada yang ngintip. Oh, kuntilanak. Hah? Ada yang ngikutin kita. Iya, kuntilanak. Loh, tadi ada yang ngintip. Iya. Wah, astagfirullahaladzim, Bang. Dia kayaknya ngajak main. Iya. Ajak. Iya. Masukin aja, Bang. Kagak. Saya kagak mau. Nah, gimana, pada? Jangan diturutin, ya. Kalau gitu-gitu yang bisa ngajakin. Kan, gua mau dikreset. Iya. Kreset sampai bol. Pegangin. Kasihan teman Abang tuh. Iya. Tadi emang udah dikasih tahu teman Abang. Banyak. Tadi Ustaz. Dulu. Tadi aneh dapat amanah. Kita boleh berinteraksi, cuma asal jangan jahil. Ya, jangan berkata-kata kasar. Katanya gitu. Boleh, kan tadi saya izinin gitalau ini tampakin aja ke orang-orang yang enggak bisa ngeliat dia. Jadi bisa ngeliat, soalnya kenapa? Biar dia tahu. Maksudnya gitu ya. Tadi saya izin. Tapi enggak apa-apa. Dan di situ kalau jikalau ntar ada anak, ada yang ngajak, tiba-tiba ada bisikan, ada yang berasa kayak ketarik, jangan diikutin. Soalnya tadi udah beberapa kali saya diajak dan ditarik Abang itu pun juga sama anak kecil yang di kolam renang. Iya, banyak banget. Itu ngajak main.
jangan jangan sama sekali gila. Pokoknya banyak kayak kalau di nemangkong kalau kalau berasa ketarik sudah gigi lu pada di berasa ketarik lawan aja enggak jalan ketarik ke anjing jari ini benar demi Allah ketarik gua tunggu dan cincin gimana kayak Pak boleh 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 ya kita lanjut cuman kalau diajak main jangan pernah mau dan jahil saya maaf aja ya nanya nih tadi ceweknya nih kayak gini enggak kalau enggak, nah kalau minta lagi itu ngikuti gue mah iya makanya kan lagi head ya kan saya bilang tadi ya gitu doang gua ada lagi kan maaf ada lagi maksud teh tadi saya udah dibilangin bahwasanya suruh jaga lu jangan gitu jangan sampai kelepas soalnya kalau udah kelepas di sini kayak kejadian waktu itu ada orang yang sengah bawa dupa semua lagu-lagu ya maaf ya itu dikunciin sampai dari jam 1 malam sampai jam 5 subuh pagi ngomong enggak ini gimana ya nah emang ada jadi kita temenin tuh enggak mau tuh orang nah kayak temenin juga mantau dia masuk kamar kamu sholat dikunciin di dalam kamar itu dia nangis nah itu enggak bisa itu dari jam 1 sampai jam 5 pagi baru buka makanya kita harus jaga tata adab aja ya bang ya buka kagetin lu jangan ini lagi kalau dia ketarik langsung aja lawan aja bang. Ya, jejak mata hati kita udah mengeksplor. Kita akan lanjut ke season kedua. Cek it out. Itu lu turun dulu. Iya. Kita kesini mana nih? Sono aja, Pan, yang tadi tempat kengkong. Tempat kengkong. Tempat kengkong. Siapa yang ini kulun ini kesini? Iya, turun. Enggak semua ini. Turun. Ini semua enggak? Sono lega di sononya lega. Iya dah. Soalnya jauh, Bang. Semua kawan-kawan ikut. Lewat sini cepat. Lewat sini, lewat sini. Iya, yang lewat sana, lewat sana muter dah. Jangan bisa, Pak. Bisa. Lewat sini aja. Situ cewek, sini. Kamera mulai. Ah, lewat situ, Pan. Kamera mulai. Awas. Awas, gua ngasih tau jalan nih, Pan, Pak. Nah, gua lurus ke gigi. Belok kiri bukan. Belok kiri ke dapur, ke dapur. Oh iya, bilang dapur ya. Lurus, berarti. Lurus. Awas bling. Hati-hati kameramen. Awas jangan sampai kebujuk. Daerah sini yang paling sering ngebujuk. Paling ekstrim nih daerah. Kalau dia bilang ini paling sering ngebujuk. Nah ini kalau nggak salah ini kolam renang ya kalau nggak. Iya ini kolam renang guys. Ini kolam renang nih. Ini di sini ada anak-anak kecil pada berenang. Lagi pada berenang sering banget ngebujuk. Le lu mau ngobak nggak le? Di sini. Ngobak. Ini sering banyak banget bujuk di sini ya. Heeh, di sini kawan-kawan. Ya. Permisa dia. Nih, Bang, yang dimaksudin saya anak-anak kecil di sini nih. Kolam renang. Sering ngebujuk. Ini di kolam renang ini. Ngebujuk di mana? Anak-anak kecil ini lagi pada renang. Berenang sering ngebujuk. Kadang suka minta permen. Iya, minta permen. Minta permen anak kecil ya. Iya, memang kisahnya apa beneran? Minta permen. Kasihan. Kalau permen. Hah? Ini tadi, Pak. Hah? Ini request dari Bang Gua. Allah ya Rabb, ya Karim. Hei, muncul. Mana tadi? Ini. Ini dulu, Pak. Kita kakek. Dulu. Muncul. Jadinya mau wujud. Mau wujud balul asli. Antar hancur. Kuna nih. Lihat bisa tadi. Buset. Tuh. Ijan pusatnya Pluna Balul. Ini Huna pusatnya Pluna. Di sini pusatnya tadi Ani udah berinteraksi sama kakeknya di sini. Itu. Lip kan, lip. Ini di sini. Skip ya, skip dulu. Yang bermain ya. Dan kamu wanita yang dibunuh bukan? Kamu dari mana? Jawab. Tolong jawab. Kenapa aku capek apa sedih? Sedih. Kenapa cerita? Saya tahu saya merasakan ada kesedihan. Kalau boleh saya bisa bantu. Kalau sedih. Kenapa, Teh? Cerita kan Teh. Teteh asli mana? Tolong. Teh, boleh Teteh bertanya? Saya ingin tahu.
awal mulanya teteh bisa meninggal itu karena apa teh? Ceritakan saja teh. Oke, tolong berbicara. Saya sedih, saya tahu, saya terasa. Kenapa teh? Tolong ceritakan teh. Kenapa? Kenapa? Apa teh? Tolong kenapa? Iya, saya akan tolong. Saya akan tolong informasikan dulu ceritanya bagaimana, dari awalnya bagaimana teh. Ceritakan dari awal dulu. Awal bagaimana? Kok bisa dibunuh? Gimana ceritanya? Gimana teh? Awalnya bisa dibunuh gimana? Kenapa teh capeknya? Mau kita sempurnakan? Kenapa teh? Arwahnya pengen disempurnakan. Ya boleh tahu di mana letaknya? Arwahnya apa? Arwahnya jasadnya di mana? Tapi di makam di mana? Di mana makamnya? Di belakang. Masih daerah sini. Dikubur. Boleh diunjukin? Ya? Ayo sambil jalan deh. Gimana? Tunjukin tempatnya doang. Enggak, soalnya kuburannya dipendam sembarangan ya teh ya. Iya. Jadi gitu. Iya, jadi kita tuh pengen gini loh. Jadi ntar biar ada orang yang tahu di mana lokasinya, biar nanti bisa ini tahu, bisa ayo teh. Boleh. Ayo, sendiri. Jadi ada satu mayat, masih di mayatnya dipendam, saya enggak tahu. Ya. Kali ini kita bantu. Ini kita bantu. Hati-hati. Hati-hati. Ini bukannya gimana tuh? Ini kan. Ini mana? Ini siapa? Udah sadar apa belum? Hah? Udah sadar? Nama tiket siapa? Nama tiket TV. Lepas. Tadi baru pengen, enggak sebenarnya jadi gini kan? Kan itu pengen ngasih tahu makamnya. Gak bisa. Jadi arwahnya itu di belakang, jadi dikuburin sia-sia. Jadi, iya, makanya. Dari tadi anak nyumbau bangke. Di situ sih. Ini enggak berani. Kita udah mengungkap, jadi ada mayat yang dulu dibunuh itu dikuburin secara tidak wajar di sini. Makanya sama manajer hotel dirahasiakan. Kita sebagai jejak mata hati, boleh yang merasa manajer hotel ini bagaimana kasusnya? Soalnya arwah itu penasaran, dia itu dikuburin di mana? Tadi menangis dia sedih. Habis dibunuh, diumpetin, mayatnya dikuburin di mana? Nah, itu yang kita masih tak tahu. Ya? Di dalam. Jadi yang saya bilang tadi, merasakan ada kesedihan dibunuh di belakang kamar ini. Di belakang ini ada kayak kebon di situ. Garasi semua kayak. Bekas itu ya, bekas kayak garasi mobil. Ya seperti itu di sana. Jadi untuk pemirsa, kita udah mengungkap. Jadi ada arwah yang nggak penasaran nih, yang konon dibunuh dari masyarakat. Iya. Itu kita akan ungkap di mana kuburannya, tapi kita istirahat dulu. Cekidot off. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, partisipan kita sudah menyerah kawan-kawan. Tadi sudah nggak kuat. Sekarang
saat uji nyali season ketiga. Assalamualaikum. Saya berada di tengah-tengah hotel. Assalamualaikum. Ya halil goib, ya halil roh, ya halil jasad. Hadir. Hawa di sini sangat luar biasa. Angker sekali. Wis. Saya di tengah-tengah Hotel Gonggong Depok. Woi lu jangan ngintip aja situ tuh setan, sini lu. Ya, kawan-kawan. Tadi di sini. Assalamualaikum. Kamera buram. Kamera buram, kawan-kawan. Cepat ada yang jalan di sana. Ada yang jalan. Auranya suara biasa. Di sini konon perempuan tadi arwahnya penasaran, kesian. Kita pengen baca tawasul untuk penghuni sini. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunin segala dosa-dosanya. Ya. Luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kamera buram. Fatihul Adham Subhanahu Wataala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Min ahli ghaib, min ahli ruh, fi hadal makan, min ahli arwah ya Allah, sempurnakan arwah ya Allah, yang ada di sini ya Allah, sempurnakan ya Allah, neng ya Allah, ya Allah, wa maghfir laha wa rahamha wa afiha wa afa'anna, wa ja'alil jannata maswaha ya Allah. Ya Allah, semuanya milikmu ya Allah. Asal darimu dan kembali kepadamu ya Allah. Syekhul Fatiha. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Auranya beda banget. Tadi buram, kamera buram. Gelap sekali di sini. Ini berat sekali. Itu pohon konon. Situ pohon suka ada penampakan kuntilanak yang ngelihat. Sini. Tuh lihat kamera. Ya. Ini kamar yang saya senterin di sini, tempat pembunuhan tragis seorang neng, seorang wanita panggilan. Menangis, dibunuh, arwahnya dikuburin tidak layak. Sini ada yang duduk tuh, tadi coba ada goyang, ada yang duduk. Wush. Sini ada makhluk, anak-anak minta permen, mohon maaf pisan ya, lupa bawa permen. Nanti dikasih Al-Fatihah aja di sini. Situ tadi kita masuk ke daerah kolam renang. Ada sosok anak-anak yang lari-larian minta permen setan. Ya. Ada yang jalan di sana. Lihat kamera. Ada sosok, wish. Kamera. Assalamualaikum. Dir. Oke, kawan-kawan.
ya, seperti ada yang jalan, ada suara dari ujung sebelah sana. Oke, partisipan, inilah jejak mistis kita di Hotel Genggong di part ketiga uji nyali. Kita part pertama udah mengeksplor jejak di sini. Mudah-mudahan arwah penasaran ini Allah terima arwahnya. Sineng mudah-mudahan jadi hikmah buat kita untuk wanita-wanita pekerja PSK untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Ya. Betul enggak? Ya, tuh. Tadi kata khodam sini, penghuni sini bicara ya. Terima kasih. Saya tunuhun ya. Luar biasa hawanya di sini. Ini konon hancur begini saja tidak terawat, tapi tanah ini udah dibeli sama PT. Tak tahu pengen dibangun apa nanti, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya tempat ini, dan mudah-mudahan Ahlul Ghaib bisa menerimanya dengan baik. Oke, kawan jejak mistik. Assalamualaikum. Siapa ini? Halo, boleh kenalan? Assalamualaikum. Nyaun siap diok. Ya mohon maaf, pengen ngobrol. Boleh kenal? Do. Ini siapa? Anji diok, jalan diok. Yang bisa bahasa Sunda, terima kasih. Saya bisa Sunda, saya bisa. Punten ya, bah? Punten. Punten. Badin arus. Kalian harus yuk. Ini kenapa bisa sampai begini, Mbak? Hah? Ini kosong. Itu ya, awe. Kunaon awe, kunaon, kunaon, awe, nak kunaon. Hah? Di mana, di mana? Di mana, di mana, Mbak, awe, nak? Di beh mana? Ada pembunuhan ya, Mbak. Coba unjukin di mana, di mana? Di beh mana, di beh mana? Pak Didi tuh. Itu kenapa emang? Kunaon eta awewena? Di situ kenapa di situ, ha? Kenapa di situ? Dia regaun sih, ha? Regaun sih. Mau ngapain di sini katanya, Bang? Kita pengen silaturahmi. Pengen tahu tadi teman saya interaksi udah banyak. Banyak dari makhluk-makhluk sini gitu. Mungkin ada bisa ngasih tahu pesan-pesan buat kita. Terakhir gimana? Tolong pegangin nih, ini kenceng banget ya, Man, pegangin, Man. Udah, cukup ya. Cukup ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih, Bang. Nuhunnya atas info, nak. Ya, nanti kita sempurnakan. Kamera, udah kita beraksi. Oke, pemirsa sekalian. Saya bersama tim sudah mengungkap misteri apa yang ada di bekas PT Genggong ini di daerah Cimanggis Depok. Jadi kita sudah mengeksplor. Yang kedua sudah berinteraksi pertama dengan korban yang pernah jadi pembunuhan. Kita terima kasih kepada partisipan tadi, Teteh sudah pengen berinteraksi. Kepada Teteh, bagaimana? Boleh di sini maju. Kata tadi bagaimana rasanya? Tadi interaksi batinnya pasti suka, mata batinnya bagaimana? Tadi anak jadi tadi udah interaksi sedih sekali ya, korban pembunuhan. Jadi kita wawah alam ya, manajer hotel atau yang tahu dibunuh di makam di mana, tapi tadi mau nunjukin saya. Iya. Cuman sayang sekali kita pengen explore, tunjukkan tempat
kuburan yang di tempatnya itu aku langsung keluar gitu. Jadi kita terima kasih pada Teteh, kita terima kasih banyak sudah bersedia ya. Namanya bukan ya. Enggak kembal. Ya terima kasih banyak Teh. Pada saudara aku tadi kita berinteraksi dengan komunis ini asli Kodam. Saudara aku mana? Laporin. Kita berinteraksi. Ya saudara aku tadi pemirsa tadi saya langsung berinteraksi dengan siluman di sini, penunggu sini gitu. Jadi bagaimana yang Anda rasakan tadi? Ya, cuma tadi nggak mau diganggu, jadi cuma ngasih unjuk. Bahwasanya di kamar sebelah sana tuh ada yang mayat, mayat terbunuh, disembunyikan di belakang kamar itu. Kita udah bersihin ya saudara aku. Pesan-pesan menurut Anda bagaimana tadi pas selesai interaksi? Ya, ada lagi. Terima kasih pada saudara aku, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, oke. Saya di Jejak Mata Hati. Di sini saja Jejak Mata Hati kita. Katin, Pak. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa ambil untuk kehidupan kita di kemudian hari. Jadi di sini adalah bekas hotel yang hampir bertahun-tahun kosong, luas sekali, sekitar 4 hektar, kawan-kawan pemirsa sekalian. Mudah-mudahan pada saat ini kita udah mengeksplor, berinteraksi dan uji nyali. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, dari saya Master of Spiritual, kembali kepada tim. Terima kasih banyak tim. Tim. Umur itu mah ila waroka. Tim boleh kumpul di sini tim. Sama teman-teman partisipan kita dari Jakarta yang udah berkumpul, boleh kumpul di sini. Kita di channel Jejak Mata Hati, mudah-mudahan. Kita bisa mengambil hikmah dari sini. Oke, khususnya sohib saya nih Kang Ipan yang tadi udah sangat menguras energi. Ini nih, satu lagi. Dia sangat menguras energi, Kang Ipan. Kang Ipan, terima kasih banyak. Ini saudara partisipan kita. Ya, salam silaturahmi. Terima kasih banyak. Insya Allah, kita setiap minggu akan mengeksplor tempat-tempat misteri selanjutnya. Oke, dari kami di Jejak Mata Hati. Tonton terus Jejak Mata Hati. Mata Hati. Jangan lupa like, share, and sell. Like, share, and subscribe ya. Oke, kawan-kawan ya. Oke, terima kasih banyak. Kita sama-sama. See you next time. Tonton terus di channel Jejak Mata Hati. Terima kasih.